بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا إلى مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحمد لله bersama kita pada hari ini faslun fi ahkamil buwati. Ini satu pasal pada nak menerangkan hukum-hukum buruh. Buruh ni gapo dia? Kita duduk tengok je nak ayat gapo buruh-buruh ni. Dia katanya wahum firqatun. Dan mereka itu buruh satu kumpulan orang Islam muslimun lah. Mukhalifuna lil imam al-adili. Menyalahi mereka itu orang Islam bagi imam yang adil. Ada setengah nuskah tu ya mukhalifuna al-imam al-adilah. Orang Islam satu kelompok, satu kumpulan Islam yang menyalahi mereka itu akan imam yang adil. Ha tu. Ha tu bagi buruh. Jadi dia tu menyalahi tak turut imam adil. Mana itu imam adil lah. Jadi kena tak bahas ni. Kalau imam tak adil tu lain pula. Tak panggil buruh lah. Ha ni. Hak menyalahi daripada imam adil lah dia panggil buruh. Wa mufradul burati barin. Mufrad bagi buruh tu dia cara nahu lah. Buruh ni jamuk lah yang tanya. Mufrad bagi al-buruh tu dia katanya ialah barin. Ialah barin. Barin yang ni buruh. Jamuk lah buruh tu. Dia katanya minal barji. Minal barji. Daripada barji. Yang mana barji? Wahuwa zulmu iaitu zoling. Itu dia. Jelas ni mana 50 ni. Bawah tu 50. Baik. Ini dah tu. Baik. Jelas. Kalau itu ayat ini apa dia tu? Wayuqatalu. Dan di perang ataupun dibunuh. Di perang pun tak apa. Bifakhima qabla akhirihi. Dengan patah bagi hak dulu daripada akhirnya. Akhir perkataan yukotalu tu. Bukan yukotilu tak lah. Yukotalu. Diperangi, dibunuh ke. Mana imam tu? Ahli bagi. Akan ahli buruh. Apa maksud sini? Hai artinya yukotiluhum al-imamu. Memerangi akan mereka tu ni imam. Imam ni kena perih buat dia. Tak ada saruh. Tapi perang tu ada syarat lah. Bisalah si syarat itu. Dengan tiga syarat. Nak perih dia dengan tiga syarat. Buruh tu hak pelotai kajian asli hadir tu. Ya asli juga anak kita. Aduha salah satu daripada je. Daripada kata tiga hal itu. Tak pun ahadiha. Tak pun lah. Ayakunu fi manatin. Fi mana'ah. Bahawa adalah mereka itu. Buruh tu fi mana'ah. Orang panggil tu dalam. Orang panggil dalam. Jaga air kuat lah dia tu. Dalam tegah air lah. Kita nak buat mudah-mudah tak boleh juga lah. Tu makna kata. Mana'ah dia katanya. Duk lekuk kuat tu lah mudah-mudah. Lah mana rupa dia tu. Dia mari buat masalah. Buat nak tersuai masalah ni. Lah mana sini dia katanya. Rupa dia lah tu. Dia katanya dengan bahawa adalah wazalika musawwarun bi an yakuna lahum. Dengan bahawa adalah bagi mereka itu, bagi buah tu, dia katanya syaukatun bi kuwatin. Ia ada syaukah, kekuasaan dengan kekuatan yang panggil. Satu kumpulan-kumpulan yang kuat lah. Lagi pula wa'adadin. Ada mempunyai bilangan. Bukan sikit dah lah. Bukan 4 orang, 3-4 orang dah lah. Bilangan banyak juga dia tu. Tu maknanya. Tu dia.
dia ni ada kekuatan. Ha, tu dia. Babi muta'in fihim. Dia katanya. Ha, dengan, dan dengan apa ni? Ha, dengan ta'at pada mereka itu. Ha, ada kepala, ada semua lah. Syaukah dia tu ada kuwatin wa'adadin. Lepas tu syaukah dia tu babi muta'in fihim. Dengan ada kepala. Eh? Ada semua lah pada mereka itu yang ditaati pada mereka itu. Ada imam dia, ada imam yang ditaati imam, ada imam dia, ada semua juga dia. Wa illam yakunil muta'u imaman, dan jika tidak adalah yang ditaat itu kepala dia, semua dia itu imaman mansuban, ketua yang dilatih kali pun. Walaupun ketua juga dia tak latih pun tak apalah. Mana ada kepala di sini dia tu. Ha, dia katanya. Dia ada ketua dia. Ha, dah mana di atas sini? Ha, tu. Cara dia tahan mana di atasnya. Bihaisu yahtajul imamu. Nak suih sekali lagi. Nak berupa katanya. Ketua dia tu. Dan jika lah bukailah. Hak ya ta'at tu. Bukai imam yang dilantik sini pun. Dengan sekiranya berhajat oleh imam yang adil. Bihai suyahta juga dengan sekiranya berhajat oleh imam yang adil. Fi raddihim, pada mukum balik mereka itu. Li ta'atihi, bagi ta'atnya. Itu dia. Nak kembali mereka itu kepada ta'at imam tadi itu. Ila kulfatin, kepada keberatan. Min bazli malin, daripada mencurahkan harta. Jadi kalau kita nak, kalau imam tu berhajat tapi dia klik ta'at pada imam saya itu susah. Kena guna harta banyak. Wa tahsil rijalin, kena hasil berapa banyak. Orang panggil tentera lah, laki-laki tentera sana itu. Itu nak ayat atasnya. Nak ayat atas. Kuat lah kau sampai langkah tu. Fa'inkanu afra dan yasulu dabtuhum, maka juga adalah mereka itu berapa afra saja. Bibar apa satu-satu-satu saja itu. Afrok ni mana satu-satu boleh bila lah maksud gitu lah. Itu dia bukan banyak lah maksud gitu. Afrok ni mana boleh bila. 10 rial, 15 rial ke mana kata tak ada banyak lah. Ya suhulu doktuhum, mudah. Afrok dia tu, nak bila sore-sore boleh, mudah boleh nak tanda mereka. Nak dobit kata orang ni muh dana, puak mana, duduk dana, kapung mana, dia orang mana. Kalau gitu. Falaisu buratan, maka tidaklah mereka itu panggil buruh. Itu dia. Jadi dobit buruh tu lah ni lah. Bukan kata sore dua menetai dia kira buruh nak perai nak bunuh tak boleh. Lain dia. Kena syaukah tu boleh. Itu. Dia buat kerja air kak. Kenapa kata ada orang 4-5 orang menetai dia hukum buruh eh. Nak bunuh lah darah ke. Tu salah tu. Tapi panggil tak ikut syarat lah tu. Kenapa kena tengok dia tak ada tak. Dia adik baru panggil buruh. Ni dia zalim. Faham? Orang notai dia kata buruh. Tak kena buat tu. Tak ikut syarat lah dia. Itu dia. Wasal ni dah yang kedua pula. Dia katanya. Ayah kerudu angkab datil imam al-adili. Bahawa keluarlah mereka itu. Buruh tu daripada. Gengeme imam yang adil. Duduk dalam qabdah ni. Duduk. Bukan duduk dalam ta'ak pada imam adil. Tak lah. Dia tubik pada. Qabdah pada imam yang adil. Tubik dia tu imam bitar kelingkian ni ada kalau dengan tinggal ta'at. Tak turut, tak patuh. Tak saya turut. Ha tu. Ha tak saya tak turut lah. Ha tu lah. Bitar kelingkian ni lahu bagi imam tu lah. Imam dia tu. Aw biman ihaqin tawajjah alaihim. Atau dengan meneguhkan hak-hak yang mar'arah. Imam di atas mereka itu. Imam suruh pun tak duduk. Taujih pun tak duduk. Khamsah tak terima lah. Suruh tu tak buat. Suruh ni tak buat. Sawa'ukan al-haqqu malian. Sama ada hak tu. Hak imam suruh tu di segi harta zakat, harta apa kan. Dia tak buat. Harta zakat, harta nego eh, harta hak. Hasil nego apa dia tak buat. Haa tu. Awai rohu atau lain yang lebih harta. Lah mana lah benda tu. Kehadir seperti benda hak kena hak. Imam taujih dia tu dia tak buat. Ha tu dia.
Awak kisah sing dan kisah yang saya terus itu nak. Tapi panggil pun cakap kisah itu setimo. Semua itu setimo berlaku. Itu syarat yang kedua. Kalau itu bolehlah panggil dia tu buru. Dia tak patuh imam sana itu. Baik. Wasali sudah yang tiga pula. Syarat yang tiga. Ayyakuna lahum. Bahawa adalah bagi mereka itu. Mana pun ailil buruh ti. Bagi buruh tu ta'wil dan sa'irun. Ada ta'wil yang harus. Yang muhtamalun panggil. Yang boleh terima, boleh tanggung. Ta'wil ni ada huraian, ada tafsir lah. Yang harus ni air muhtamalun, yang dia boleh tanggung. Jadi ta'wil dia tu boleh tanggung juga. Yang situ anak tu ada alasan dia lah. Alasan dia boleh jadi. Benda boleh jadi lah. Benda istimah ni kalau buat akidah tak boleh pakar mulut dah. Boleh jadi gitu, boleh jadi gini. Nak sembuh ni lah mana dia kata sini. Kama abbara bihi ba'dul ashabi, sebagaimana membuat ibarat dengan dia, dengan ta'wil sa'id tu, dengan ta'wil hak kata ta'wil yang boleh sanggup tu, buat ibarat, buat cakap apa, ba'dul ashab oleh setengah daripada ashab kita Syafi'i ni, kamu tola batik ahli sifin, seperti permintaan ahli sifin bidami Usman, dengan darah Usman. Jadi Usman mati tu, dia membunuh. Jadi fu ahli sifin ni, habis panggil sifin ni, di antara Ali dengan Mu'awiyah tu. Dengan minta bela darah Osman ni. Haisu taqadu, sekiranya etikok mereka itu. Mana puak ahli sifin tu. Boleh jadi timbul peperangan dengan Ali tu. Yang etikok katakan apa peperangan dia. Ni tempat dia panggil tu. Sekur ataupun takwe yang boleh tanggung tu. Padahal tak kena kali. Yang etikok lah mana. Haisu taqadu, sekiranya peperangan mereka itu. Puak ahli sifin, anak Ali yang radiyallahu anhu. Bahawa so Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu, kalau kita bekah pun tak ada besar sangat sebut Ali lah dia. Kita sebut Sayyidina pun tak apa, sebut Ali pun tak apa. Bahawa so Ali radhiyallahu anhu tu, ya'rifu man qatala Usman. Tahu ia Ali akan mereka yang bunuh Usman. Ali tahu yang bunuh Usman, apa tak bunuh balasnya. Kalau gitu jadi kajak Apple lah tu. Dia melatih jadi kajak Okay, bunuh Usman mati kan tak bunuh balas. Jadi kikok tu. Sekor gitu padahal Ali tak tahu cerak nak buat cerak nak ada saksi pun nak balas tu mana gitu eh. Dia tu sekolah tu habis timur perang dua tu banyak kata balik mari dia kata Ali buruk. Itu mah kata raja Ali tak ada, raja tak ada, tak itu tak bunuh balas. Balik Ali kata puak majah ni puak Ali Sifri ni buruk menentang raja perang tu berasak tau lupa darah mati tak banyak mana tak itu satu dia. Tu kita agak tak berlaku lah benda ni kau tak apa lagi ni. Dia panggil ulama buat juri tak salah itihad lah. Dia panggil sini, dia panggil istimah ni. Tu dia. Fa'inkana ta'wilu qat'iyyal butlani lam yu'tabar. Tu dia. Tapi kalau lah ta'wil tu. Jika adalah ta'wil tu qat'iyyal butlani. Kalau dia ta'wil istimah tu orang panggil putus kata bersepersu. Kita ta'wil dengan tidak ada Allah sejelah tu. Dia panggil kalau dah ta'wil tu putus secara batin lam yu'tabar tak iktibar. Ya ta'wil gini tu boleh dia ada boleh iktibar lah. Ali duduk berdinah dah kena tak tahu. Mabiyah tak apa dia duduk jauh. Di Syam tak ada. Kalau itu tak so Ali tak tahu. Buku lama kena tak jadi. Tu dia. Ya pergi kot tu. Tapi kalau ta'wil tu tak ada Allah say. Bar sahibuhu mu'anidun. Okay. Tuwe dia tu orang panggil orang yang. Orang panggil mu'anid. Orang buat. Allah bahang gitu asal ngaruk gitu tak ada kalau tak ada kalau kenapa betulang tak tiba lah buah ketua dia tak orang hak mu'anik orang hak ngaruk lah mudah-mudah wa Allah wa senar-senar main habis kat tu wala yuqatilul imamu al-buwatah dan tidak boleh perang ataupun tidak boleh bunuh oleh imam akan buah tu hatta yab'asa ilaihim rasulan aminan fatinan. Hingga imam kena hatta kepada fuak dia lah, kepada fuak buah tu. Hatta wakil ni, mana ia bangsu, hatta ia imam kepada mereka itu utusan hatta rasul. Rasul mana utusan? Nama apa? Hatta Nabi pula tu, lain dia. Sesuai dengan rasul, kalau hak imam ni panggil utusan dia. Rasul mana? Utusan aminan yang beramanah lagi pula fatinan, bersifat fatonah. Rasul hak imam hatta tu, hatta budak dia gitu, yas'aluhum, menanyo ia akan mereka itu. Nah, kita tanyalah Rasul tanya apa ni. Ma yakrahunahu bagai yang benci mereka itu akan dia. Gapo hati
Hak you dah tak puas hati dengan imam tu. Dari dia. Tu dia. Jadi makna kata, gapo katik. Ma yakrahuna tu, barang yang benci mereka tu. Akan dia akan barang tu. Hak sakut dengan imam tu, gapo dia. So, tu klik. Kalau dia mal lah. Kerana aib bagi si musuh tu. Fa'in zakaru lahu, maka jika sebut mereka tu baginya. Kalau dia tu. Sebut. Sebut lah. Bagi hanya tak puas hati tu mana gitu. Kalau dia sebut mal selamat tu. Kezoliman. Ada zolim dia tu. Hiya sababu fintina'in anta'atihi. Zolim itulah yang menyebabkan pada meneguh mereka itu daripada ta'at pada iman. Tu dia. Ya sebab. Sebab apa? Sebab dia tak ta'at tu sebab. Tak iman buat zolim dia tu. Tak iman itu iman buat tak ada. Tu dia. Hiya sabab. Zolim tu sebab pada meneguh mereka itu anta'atihi daripada ta'at pada iman tu. Kalau gitu, kalau dah turut, apa hukum ya? Azadah. Menghilang ia iman akan kezaliman. Kalau ada kezaliman sungguh, tu iman kena, itulah, kena hilang lah benda tu, tak ada lah. Pelepah, pelucuk lah benda gitu. Wa illam yadhkuru syai'an, dan juga tidak sebut pada kita ke sesuatu. Tanya sebab, tak ada ujah. Senyap gitu. Sebab tu tak ada alasan lah. Wa apa boleh tak tahu akimih, dia aku akimih. Senyap, tak ada ujah. Aw asaru, atau berkekal dari mereka itu. Habis. Hak ni tak sebut. Tak sebut lain lah dia. Tak sebut. Salah lah. Habis kata. Awak asaru atau duk buat lagi. Duk berkekal lagi. Ma'ada izalatil mazlamah alal bagi. Selepas dia menghilang kezaliman di atas. Orang hak kena zolik. Orang zolik tu. Atas zolik tu. Tu dia. Duk orang itu dah. Duk kacil lagi. Tu email tadi tu. Hak kata zolim tu, ya tak ada buat lah benda tu tu. Tu dia. Nasuhahum. Dia sana itu dia buat lagi lepas dia tu. Pun nasihat mereka itu. Nasihat dulu. Kata mu ni kalau dia buat lah ni nanti lah. Akhir-akhir summa alamahum. Kamu dia memberitahu imam akan mereka tu bila kita nak perai. Kalau dia buat lah ni aku nak perai mu ni. Kalau dia buat lah ni aku nak serai mu ni. Tu dia. Kena ayat apa tanggal tu lah ni. Nasuhahum. Nasihat. Ya Rasul akan mereka itu. Kemudian kita tahu Ya Rasul akan mereka itu bila kita. Imam nak pergi kalau mau duduk dua hari lagi. Itu hukum dia lah tu. Bukan mudah-mudah lah. Kena ayat dulu lah mana kita. Tak kerti lagi kok boleh lah mana kita. Wala yuktalu asiruhum, dan tidak boleh dibunuh akan tawanan mereka itu. Al-buah tu. Kalau pergi dah tu boleh higat lah boleh bunuh. Higat dia tu boleh higat tu. Fa'in qatalahu syaksun adilun, maka jika membunuh akan dia oleh seorang yang adil. Fala kisah sa'alaihi fil asahi. Maka tidak ada kisah di atas iman ni pada kau yang asah. Yang atas sini. Dengan makna sininya. Fa'in qatalahu, maka jika membunuh akan dia. Kami akan hak tawar ni tu oleh seorang yang adil. Orang adil tu dia bunuh juga. Tu dia. La kisah sa'alaihi. Tidak kisah atasnya atas orang yang itu. Fil asahi pada kau yang asah tak kisah. Kali dia bunuh juga tu. Akang-akang muka biasa kata wajib kisah juga. Sebab dia panggil ada syubhat sini. Syubhat lah. Seolah-olahnya fonotel kerajaan ni tak patut taruh dah. Mana kita. Tu dia. Wala yutlaku asiruhum, dan tidak apa ni. Tidak dilepas akan tawin ni mereka itu. Tak boleh lepas tawin ni dia ni tu. Wa ikan sobiyan, dan jika adalah boleh tawin tu budak kali pun. Tak boleh lepas hari. Awi meratan boleh hingga perempuan hatta tangkaliyal harba, hingga selesai perang. Wa yatafarraqu jam'uhum, dan bercerailah oleh jemaah mereka itu. Pakak lari-lari habis. Pakak lari kemeruh habis. Jadi tafarruqlah jemaah dia tu mampu. Cuk kata dah pakak masing-masing lari. Tu dia. Dan ayat tu dia masing-masing lari kok boleh lah mana gitu lah. Nak lepas hak tawen ni budak-budak retina tu. Boleh tak agak dah tak apa lah. Tu dia. Itu maknanya. Satunya yang tangkal dia harba harbu, selesai habis sudah perang. Lepas tu wa yatafarraqu jam'uhum, yang kedua pula bercurahlah dia jemaah dia tu pecah bilah, pecah dah masing-masing lari dah mana kita. Illa an yuti'a asiruhum mukhtaran bi mutaba'atihi lil imami. Mereka bahawa taat oleh hak nak tahu yang mereka itu, dia katanya dengan cara kehendak dia mukhtaran. Keadaan dia tu dengan kanak sendiri. Kelakuan dia tu kanak sendiri.
doa ia doa oleh hal kala dia tu tak ada bakat apa bi mutaba'atihi dengan mutaba'ahnya dengan turuknya orang kena igat tu bagi imam. Ha ya tak ada apa. Ya ya doa tak ada apa. Ya doa turuk imam dah tak apa tak boleh pas macam gitulah. Wala yughna ma'luhu dah tidak boleh bagi imam kata mereka tu. Saya tekok dia gapo hak ada bagi dia tu tak boleh hak tu ni tak boleh bukan pengen orang kafir mentek selai. Dah gitu. Wa yuraddu silahuhum. Patutlah taklid senjata dia tu. Ya Allah dah. Jatuh dia ke apa mana perang kerja ni. Apa kita taklid dah ya dah ya itu dah ni hak dia. Tak boleh ambil bagi saka dak, ambil bagi harta dak lah. Wa khayluhum ilaihi kudu mereka tu hak taklid mereka tu. Bila hak taklid tu? Kudu dia apa tu kita boleh gak tu? Idza qadal harbu apabila selesai peperangan. Ya tu. Wa uminat ghailatuhum. Ha, perai pun sudah dah. Ha, lagi pula dia panggil. Apa sini? Aman tipu daya mereka itu. Tak apa dah. Bitafaruk ini dengan sebab bercerai mereka itu. Tipu daya dia nak helak ke apa tu. Mana tak pergi dah. Mana apa atau tak pergi dah. Boleh kita saat itu. Tak boleh. Mana gitulah. Auradihim di ta'ah. Atau kembali mereka itu bagi ta'ah. Tak awal dah. Allah mengaku. Nak ta'ah dah seiman ni. Nak ta'ah boleh iman dah. Tak apa. Habis kat tu. Wala yuqataluna bi'azimin kanarin dan tidak boleh perang mereka itu dengan benda perkara yang besar. Kanarin seperti api. Guna api tak boleh. Ya tak boleh kalau guna api tak boleh lah. Tu dia. Guna api tak boleh. Au min janik. Tu min janik ni Allah. Allah hak meletak dengan batu tu. Dan itu. Guna Allah hak meletak dengan batu tu kuat min janik tu kalau kita kalau dia panggil benda besar lah itu. Benda besar lah mudah-mudahan yang ayat tamin janik ni dia panggil sini. Ya alatun. Apa ni? Ya yurma biha al-hijarah. Yang melotar. Dia lotar orang ni akan batu. Ataupun yang melotar dengan alat tu. Itu dia. Akan batu. Dia guna batu. Itu dia. Alat melotar hak itulah. Guna batu besar tu jadi cara dia tu. Yang guna hak tu lah. Batu mati orang lah. Illa li daruratin la ka darurah nampak tu tak lawai sungguh. Berhajat guna boleh lah. Nak guna benda besar lah kita kecil asal kita ni gak. Fa yuqatalu nabi zalik maka boleh lah. Perang mereka itu dengan demikian itu dengan azim dengan benda besar tu seperti nar aw minjanik tu. Benda besar, alat besar tu. Boleh. Ka an qatalu nabi seperti bahasa mereka itu pun memerangi kita dengan dia juga. Ya pun ada minjanik juga. Ada debel juga. Ada benda api ni ada. Ada itulah. Ada Allah asal guna api ke. Ataupun ada benda besar kan. Tak apa. Boleh. Kerana dia guna waktu juga. Ya tak. Kak antar kau talu nak bihi. Dengan dia juga. Dengan azni tu. Au ahatu bina. Ataupun melikungi mereka itu dengan kita. Dia kaca likungi mereka kita pas tengok. Nampak kata hebat dia. Kalau guna Allah ni tak boleh. Tak guna Allah ni dia kagus dia. Tak apa. Tu mana? Tu wala yuzaffafu ala jarihihim. Tu dia. Wala yuzaffafu ala jarihihim dan tidak di segera di atas luka mereka itu. Jangan kita hawa je luka kok kita pun. Kaca je luka dah, tu kaca lah mana gitulah. Kita tak agak gidah tu. Kalau kaca buat teruklah mana gitu. Yuzaffah ni ya wal isra' ni dalam syarah dia tu isra' wa tatmimul qasli dia mesti penuhkan bunuh. Dia sakit dah kita tambah lagi dia sakit tak lawan dah jangan tambah lah tak serupa orang seteruk Islam kalau ni dah orang Islam juga ni dia lemah dah tak kacik jangan sepenuh bunuh dia tu tu mana dia luka dah tak lagi dah tu wa tazfifu ni mana apa tasmimul qatli wa ta'jiruhu ayat tafsir itu menyempurnakan pembunuhan tambah lagi wis penuh hati kes sikit darah dia tak lawan dah tu nampak ubah dah tambah pula jangan tambah wa ta'jiruhu dan menyegerakan mati tu wa cepat tak sah mana gitu dia katanya wa ta'jiruhu mana menyegerakan mati dia tak itu hok tak ni tasmimul qatli wa ta'jiruhu ya tak jangan dok tu kan dia jadi usul. Jangan rasa takjil lah mana gitu. Hak-hak di sana itu. Itulah mana dia.
saja dulu qatli. Cukup kata dia. Ha, cukup kata kita malam ni, boleh hujan pun lebat ni, suara pun tak kuat ni. Ha, InsyaAllah Ta'ala kita akan masuk babu ar-ridah ni. Benda penting sangat lah dari segi fiqh yang berbentuk akidah. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung seterusnya. Cukup sekali dulu pada hari ni. Akhir kata subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.